Kopi Jalan Sidirian, Jakarta, 12 September 1965. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa soal IOJ. Lalu kenapa harus segarakan di Santiago? Aku melewat amplop coklat di atas meja warung kopi di pojok jalan Cidurian. Ini adalah kalimat panjang pertama yang kulontarkan setelah kami berpuasa di jalan. Amplop besar itu berisi undangan konferensi para wartawan di Cina. Yang sedang menghadapi segelas kopi panas, pura-pura dunia. Ia menyeruput kopinya dengan bunyi yang berisik, bunyi yang aku benci, kebunyian orang yang sengaja ingin membuat aku jengkel. Aku duduk di sampingnya, antara heran dan sekali-sekali ingin menunjuknya kalau bisa. Ini undangan untuk Mas. Kenapa mesti aku yang pergi? Hanung itu menunggu, menatap kopinya, tidak menjawab. Aku tidak bisa bahasa Spanyol. Aku tidak pernah ikut kegiatan wartawan apapun di tingkat internasional. Aku tak tahu apa yang harus dikatakan dalam sebuah konferensi seperti ini. Katakan mereka hukum dan marah karena saya enaknya jadi aku. Melempar tugas seberat itu padaku. Ini keputusan pemimpin redaksi. Kamu harus menemani Mas Nuh. Oke. Ada juga IOJ, International Organization Journalist. Jadi bahasa pengantarnya tentu bukan Spanyol, tapi Inggris. Ini kan pertemuan tahunan para pemimpin media. Semua harus pakai topik untuk dipresentasikan. Ini penting untuk pengalaman kamu. Rekan-rekan dari Harian Rakyat juga ke sana. Risaf juga dikirim ke apa. Nanti di sana bisa mengurusi organisasi Asia Afrika. Kenapa bukan berhasil pergi? Mas Nuh sudah memutuskan kamu dan harus menemani dia mewakili kantor kita. Suhu politik di Jakarta ini makin panas. Aku mendengar kabar mulai ada gerakan di antara elit politik dan petinggi partai. Karena itu, pemimpin redaksi merasa aku harus tetap di Jakarta. Nah, nanti dari Santiago, kau sempatkanlah bergabung dengan teman-teman dengan Risaf Kiarvana,